Sultan. Kali ini gue lagi masih di Gias di 2023. Ini kita pingin main-main ke partner-partner kita. Boot-bootnya ini ada apa-apa aja sih? Nah, makanya gue akan mampirin dan kita tanya-tanya aja nih. Ada promo menarik apa? Apa yang dipajang di Gias 2023 ini? Saksikan terus. Oke, kita udah di Booth Venom. Kali ini gue ditemenin oleh Mbak Cindy nih. Gimana Mbak kabarnya, Mbak sehat? Sehat dong. Nah, biasa aja gue ketemu Mbak Cindy ini di Venom Auto Garage di daerah Pluit nih. Karena ada event Gias, mereka juga buka booth di sini nih, guys. Nah, gue pengen kasih lihat nih ke kalian. Mbak Cindy bakal ngasih tahu apa-apa aja sih yang dipajang di sini, Mbak ya? Iya, boleh. Nah, boleh Mbak. Dari pertama nih, ini sebelah mobil apa nih? Sebelah ini kita lagi ada demo car Zenix. Hah? Zenix tipe Q ya. Ini udah full Venom semua dong. Itu dia pakai prosesornya itu jelas yang paling bagus itu DDR 4.6. Oh, itu yang terbarunya tuh. Iya, sebenarnya ada yang lebih baru lagi, tapi yang biasa paling tinggi untuk spek mobil biasa ini kayak Zenix spek DDR 4.6 paling bagus. Paling bagus. Iya. Nah, habis itu ada apa lagi nih, Mbak? Lalu dia itu pakai subwoofernya juga udah yang paling oke. Dia yang udah double subwoofernya, yang DBX 8.1A. Oh, boleh kita lihat nggak sih? Boleh dong. Nah, mari kita lihat. Berarti subwoofernya cuma sebesar ini? Iya, sebesar ini aja, tapi suaranya udah mantep banget. Udah mantep banget. Iya, bassnya dapet, suara bassnya juga bulat, nggak yang sember kenceng. Oh, gitu. Dan bentuknya lu bisa geser-geser kalau misalkan kabelnya dipanjangin ya? Betul. Jadi nggak mengganggu untuk bagasi sebenarnya. Iya, fungsinya itu lebih kayak gitu tuh. Nah, ini berarti udah full audio dan ini tipe Q ya? Iya, tipe Q Zenix. Nah, ini lagi ada yang demo dulu, jadi ada pengunjung yang ingin tahu gimana suaranya Zenix dipakein Venom ini nih, guys. Oke, kita lihat yang lain nih, Mbak. Nah, kita lanjut ke sini nih, Mbak. Ini ada apa aja nih di sini nih? Ini yang pasti ada seluruh prosesor kita. Jadi, kalian ke Booth Gias ini, ke Booth Venom, bisa ngelihat macam-macam prosesor kita. Dari 24 sampai 4.12 HD. Lalu untuk speakernya itu ada juga Exodus dan ini subwoofer. Oh, ini subwoofernya. Betul, macam-macam subwoofer. Oh, kalau yang tadi kan bentukannya petak tuh. Betul. Yang ini lebih bulat. Bulat. Nah, ini biasanya simpennya di tempat ban serep juga bisa ya? Betul, bisa. Ini bisa di mobil, contohnya itu di HR-V yang biasa kita pasang. Lalu ada di CR-V, ada di race. Oh, iya gitu. iya. Nah, ini untuk sama subwoofer juga. Yeah. Yang ini apa nih? Ini speaker standar. Speaker standarnya. Nah, jadi di sini kita ada demo speaker standar. Buat kalian beda ini. Speaker standar biasa itu dia seperti ini. Oh. Magnetnya kecil banget. Ini standar. Dan ini enteng banget loh kalau kakak mau coba. Oh, ini enteng banget. Enggak ada berat-beratnya ini. Betul. Nah, kalau yang dari Venom? Kalau yang dari Venom itu yang ini. Nah, yang ini nih. Lihat dari magnetnya aja udah beda jauh banget. Iya, ini udah besar dan kalau kita lihat bobotnya berat banget. Ini berat. Jauh lebih berat sesuai dengan dimensinya nih. Betul. Cakep. Nah, kalau dari depan ini apa nih? Prosesor atau apa? Betul. Ini prosesor semuanya. Gitu. Nah, ini yang paling best seller kita ada 4.6 HD, MK3 HD. Lalu yang terbaru ini ada 4.12 HD. Nih. Ini yang terbarunya nih. Iya, yang terbarunya. Gitu. Lalu ini ada 3.6, ini juga 4.6. Nah, itu sebelah kayaknya ada menarik lagi tuh. Karena kan ini untuk bagian untuk subwoofer prosesor. Betul. Nah, itu untuk speaker pintu berarti? Iya, itu untuk speaker pintu mobil-mobil yang pastinya yang lebih bagus seperti Mercy, BMW. Speakernya seperti itu. Boleh kita lihat? Boleh. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri karena dudukan BMW itu kan beda-beda banyak tipe ya. Nah, ini untuk seri BMW. Nih, kita bisa lihat kode di belakang. Ini BMW EX Exodus BU. Gitu. Oh, ada kodenya sendiri ada kodenya nih. Sendiri. Gitu. Nah, ini untuk beberapa BMW, jenis BMW juga ada. Exodus itu BMW yang BM, Exodus BM. Oh, iya, gitu. iya. Nah, beda dudukannya aja dudukannya sih. Nah, kalau kita lihat kodenya nih, gue ngeliat kasat mata, ini ada yang buat Mini, berarti buat Mini Cooper juga bisa? Bisa dong, buat Mini Cooper juga bisa. Dudukannya kurang lebih sama juga sama BMW. Iya, nih. Kalau kita liatin, nih kayak gini. Tuh. Jadi ada BMW atau Mininya. Betul. Karena ada satu platform lah ya sekarang ini. Nah, habis itu ini kita masuk ke woofer, subwoofer khusus BMW juga nih. Oh iya. Ya. Oh iya benar. Jadi di BMW Wagon kita itu kan udah pakai Venom tuh. Iya. Gua ngerasain di bawah jok
itu kayak masih ada dentuman yang sampai depan, berarti ini? Iya, ini. Dia pakai ini. Kita pakein BMW-nya itu. Makanya suara bass-nya lebih rata gitu, kedengeran rata, bukan di belakang doang, tapi di depan tuh juga ada bass-nya rata, ini nih diganti nih. Gitu. Nih, yang ini apa, Twitter? Kita masukin Twitter full range Alphard. Ini khusus Alphard. Jadi dudukan Alphard itu seperti ini. Dia itu cenderung lonjong. Oh ya, ini gitu. Bentukan dari speakernya Alphard nih. Iya, nah ini pasangannya full range Twitter. Full range, ya. Bedanya apa sih dengan Twitter-Twitter standar mobil misalkan, apa bedanya? Kalau misalkan yang full range itu seperti kata-katanya full range, berarti jangkauan ini Twitter full range lebih kencang dibanding Twitter yang kecil. Oh iya. Gitu, dia suaranya lebih detail, lebih bagus pastinya. Lebih, kalau bahasa audionya lebih jernih lah ya. Iya, lebih detail banget suaranya jadinya gitu. Nah, kita udah kelihatan BMW. Nah, ini ada mobil terbaru juga nih. Iya. Demo juga? Demo juga dong. Ini udah full? Udah full Venom, HR-V. Nah, ini nggak ada subwoofernya? Iya, nggak ada dong. Nah, ini ternyata subwoofernya itu lagi pakai yang VIN 15.1A. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Dan letaknya itu di mana? Ini letaknya itu di ban serep. Di ban serep? Ganggu sama sekali kok. Nih, aku liatin. Kasih lihat. Oh iya. Jadi di ban serep kayak begini, tinggal ditaruh aja, kita udah ada kuncian yang di tengah kayak gini. Oh, jadi benar-benar nggak goyang, nggak berisik, dan buat ngelepas ban serep bisa? Bisa juga, bassnya juga dapat banget, walaupun ini ketutup kayak begini nih. Oh iya. Nah, jadi kalau mau dipakai, tinggal dicopot aja ringnya, diambil ban serep, tinggal dipasang. Oh, jadi nggak makan ruang? Nggak makan ruang. Boleh tutup aja. Oke. Jadi nggak makan ruang, dan lu masih bisa bawa koper berpergian sama keluarga tuh masih nyaman. Tuh. Suaranya enak lagi. Ini udah lagi ada yang demo lagi, tuh laris manis kan. Nah, kalau yang di sini ini berarti sama yang di sana. Iya, sama. Ini display full lengkap. Display full lengkap. Iya. Nah, ini apa? Ini. Ini ada controller, namanya namanya itu VHR2. Gitu. Jadi ini media player juga. Media player juga. Iya, untuk gedein suara, untuk ganti lagu, gitu. Oh, bisa dari situ semua. Di sini. Misalkan kayak gua nih, gua punya mobil Toyota Starlet lama, head unitnya gua pengin pakai yang masih standaran nih, jadul banget. Betul. Berarti gua tinggal pakai ginian. Benar. Nanti, dengan pakai prosesor. Iya, pakai prosesor. Jadi atur lagunya lewat sini aja. Enggak gitu. Harus pakai tip itu ya, iya, head unit itu ya. Enggak usah ganti head unit, tinggal pakai sini aja. Wah, cakep. Nah, ini bermanfaat. Ini benar-benar lo punya mobil tampilannya standar tapi punya fasilitas yang keren dan audio yang mantap, pakai Venom. Oke Mbak Cindy, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lagi di booth-nya JPX Helmet. Dulu kita pernah kerjasama. Nah, sekarang nih gua ketemu Om nih, Om sehat, Om gimana, Om kabar ya? Sehat loh. Wede. Om, ini buka boot di sini, helmnya makin kesini makin ganteng aja nih. Amin, itu memang cita-cita. Yoi. Dan ini ada promo apa sih, Om, di sini, Om? Ya. Tepuk tangannya dulu dong, mana nih buat pengunjung-pengunjung. Kebetulan kita punya helm-helm baru nih. Ada 5 helm baru yang kita luncurkan. Di boothnya JPX. Ada Onyx ini yang full carbon, ada Rocket. Kebetulan ada yang versi signature. Ada juga 2 helm untuk anak yang bergenre motocross. Keren, gitu. Ya, dan saat ini kita ada promo diskon sampai dengan 50% tergantung tipe yang mana. Nah, Om, kalau budget harga nih, Om. Ya. Di harga berapa sih JPX ini nih, Om? Ya. Kita mulai harganya itu dimulai dari harga Rp260.000. Oke, aku sekarang sampai dengan harga dia Rp3.450.000 untuk helm karbon. Wah, jadi di budget di bawah 300 tuh bisa dapat helm JPX. Banget. Nah, paling laris yang mana nih, Om, selama Gias berlangsung ini, Om? Nah, yang laris ini yang kita baru launching nih. Yang mana nih, mana? Boleh diambil nggak, Om? Helm ini yang sekarang terlaris nomor 1, yang kedua yang tipe MX-ana. Wah, gitu. Ya. Nah, ini yang paling laris, ini ada gini-giniannya berarti bisa dipasangin topi ya? Bisa. Wow. Seperti ini. Oh, bentuknya benar-benar mau lu mau pakai topi bisa, nggak pakai topi bisa. Mau diganti kaca juga bisa. Juga bisa ya? Bisa juga, jadi double visor gitu.
Kalau untuk diskon ada berapa nih Om? Ya, kalau yang ini kebetulan sudah setelah diskon kita jadi harganya di Rp455.000. Tuh, lo punya Rp455.000 bisa dapat helm JPX ini kan. Bentuknya keren lagi nih, ada kacanya. Tuh, bentuk potongannya juga shape-nya lebih menarik. Lebih menarik dan ini kuat tentunya. Oh, udah DOT? Udah DOT, udah SNI, pokoknya udah lewat semua. Pengamanan lah, pokoknya udah aman banget. Oke Om Om, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, kita lagi di booth-nya Tule. Nah, gue ditemenin sama Bang Andika. Andika. Bang Andika. Oke. Booth-nya Tule kali ini majang apa aja nih di sini nih? Kita ada majang tenda untuk back carrier. Oh, ini back carrier nih. Back carrier-nya buat di atas mobil untuk naruh sepeda. Nah, ini dua berarti emang seset dua? Ini satu, cuma beda tipe aja dia. Oh, beda tipe beda aja. Tipe, tapi bisa dipasang di atas mobil itu dua sepeda. Dua sepeda. Iya, kalaupun misalnya mau naruh box pun juga bisa. Oh. Gitu, sampingnya box, sampingnya sepeda pun juga bisa. Nah, kalau teman-teman gitu di sana pingin beli misalkan terpisah nih satu-satu bisa berarti? Bisa banget. Beli buat sepedanya doang itu bisa banget ya? Bisa banget. Ya, kita ada lagi juga di sana. Nah, kita juga lagi ada promo untuk tasnya juga. Wanita lagi promo? Iya, lagi ada promo. Ini potongan 500 ribu. Potongan 500 ribu? Iya, potongan 500 ribu untuk tas-tasnya. Tas-tasnya. Itu. Ada tenda juga. Tenda tuh harganya kayaknya ini tuh. Ah, ini lagi tenda potongannya tuh lumayan besar. Ini buat di atas mobil. Huh? Harus sudah ada roof rack-nya dulu. Nah, ini dari harga 23 juta. Jadi 18 juta untuk di pameran ini. Wow. Gitu. Lumayan, mortingnya 5 juta dipotong. 5 juta. Nah, dia udah termasuk tangga belum sih? Dia sudah termasuk tangga dan matrasnya juga. Udah termasuk semuanya? Iya, jadi tinggal pasang doang di atas mobil. Nah, kalau sudah ada roof rack-nya. Kalau teman-teman gitu ada yang mau nih, ini bisa kemana? Kasih patung nggak dapet di sini? Siap. Kalau misalnya nyari tenda ini atau barang lain ini bisa ke Rodaling. Rodaling Serpong. Yaitu Rodaling Serpong. Atau kepoin Instagram juga boleh. Nah, Rodaling Serpong. Boleh. Rodaling Serpong atau Tule di Spoli Indonesia. Yoi, di Spoli Indonesia. Habis itu mana lagi nih Bang? Ada lagi di dalam nih yang paling menarik nih ya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu nih ada yang menarik-menarik nih. Ini nih. Ini ada yang menarik nih. Ada kudi B apa ada Westback? Ini ada pouch sama Westback. Ya, ada pouch-nya juga, kita lagi ada promo potongan. Jadi berapa? Ini jadi 445 dari harga 495. Oh, lumayan. Ya. Ini juga ada potongan. Dari 1495 jadi 1345. Nah, ya. Ini bantal? Nah, kalau ini setiap pembelian box dapat 2 bantal. Bantal tulang. Nah, ini jadi buat pegel touring-touring kan buat di mobil. Boleh. Pas banget sih ini. Nanti kita beli dah. Siap. Habis kemana lagi nih Bang? Ada lagi yang paling menarik sih. Ini rupuk ini. Ini yang paling menarik. Dan nah, untuk rupuk sendiri beda-bedanya apa-apa sih nih Bang? Dia ada size-nya tertentu. Gitu. Nah, dari atas bawah apa nih bedanya? Dari atas ini yang paling terbesar. Yang terbesar? Ya, ini Motion XT Alvin. Ya, ini udah yang paling ceper. Ini berarti yang dipasang sama wagon ya? Wagon. Ya. Wagon yang kemarin, guys. Itu yang udah kepasang. Itu. Di bawahnya lagi, ini kita ada Motion XT XL. Ini yang limited edition, cuma ada di sini warna putih. Wow, nah, cuma ada di sini? Cuma ada di sini. Nah, kalau gitu untuk penampungannya berapa liter? Ini penampungannya, ini sekitar 500 liter. 500 liter. Tapi kalau yang untuk Alvin, 450 liter, karena lebih ceper dia. Lebih ceper, ya nggak masalah sih, motong liter masih bisa. Kemarin kita touring. Gue pakai ke Surabaya, muat barang banyak. Banyak. Muat barang banyak. Nah, untuk di bawahnya sendiri? Untuk yang di bawahnya sendiri, kita ada size medium. Medium ya, dia ada dua warna. Ini kita lagi display. Untuk yang mediumnya ada warna hitam sama warna titan. Oh iya, iya cakep nih. Kalau mobil-mobil yang warnanya agak-agak sedikit terang pakai ini boleh nih. Ini bisa, mobil yang warna grey. Dan Alvin juga sendiri ngeluarin juga yang warna titan juga. Ada juga. Ada juga yang warna seperti ini. Nah, ini harga juga lagi promo dari 25 dari ya. Dari 25 juta jadi 24.250. Nah, ya lagi ada promo juga. Diskon. Kalau misalkan di budget di bawah 20 yang mana? Di budget 20 kita ini Motion XTM. Motion XTM di harga? Dari harga 16.500 untuk yang blacknya. Jadi 15.750. Wow, di bawah 16 juta. Di bawah 16 juta. Lumayan. Nah, kalau ini bedanya apa yang ini? Ini bedanya Force. Force sama Pacific. Itu. Kalau untuk yang Force sama Pacific ini, ini beda sendiri. Dia beda kulit sendiri. Jeruk.
Oh iya. Ya, dia bahannya itu kulit jeruk. Halus. Ya, kalau yang ini kan sistemnya glossy ya. Benar, modelnya glossy. Kalau ini dia kulit jeruk. Gitu. Oh, tapi yang versi si Alpine, ini ada nggak versi si Alpine? Ya, versi Alpine yang ini nggak ada. Oh, nggak ada. Dia beda bentuknya belakangnya aja. Oh, ya, belakangnya lebih beda. Kecil daripada Motion. Iya, iya. Gitu. Kalau untuk kapasitas sama. Nah, harganya nih menarik. Ini harga yang menarik. Ini berapa? Ini dari yang kecil Pacific 100 dari harga 8 juta jadi 750.000. 7 juta setengah? Eh, sorry. 7.500. Iya. Ya. 7.500. Ini harganya dari 8 juta. Ini Pacific 100. 500. Ya, ini ukurannya small. Small. Bisa berapa ya. Liter? Ini 330. 330. Ya, berarti koper orang dewasa 2 masuk ke sini. 2 masih masuk. 2 masih masuk. Soalnya nanti bisa buat baju-baju lagi. Oh, gitu. Ini pengunciannya satu sisi, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ya, aja. Tapi jangan khawatir, kalau mau yang dua sisi, ada di atasnya. Di atasnya? Ya, di atasnya ini, Pacific 200. Pacific 200. Dia CC lebih besar, huh? Dan dia medium. Oh, iya, ya, iya. Ya, ini 400 liter. Dia pembukaannya udah bisa kiri-kanan. Oh, sama kayak yang si Alpine ya? Sama kayak Alpine atau Motion. Oh, iya, gitu. Iya, iya. Bisa kiri-kanan. Dan harganya sekarang jadi 10 juta, normalnya 10.500 normal iya, harganya. Iya, 10.500, ada potongan, jadi 10 juta. Yoi, gitu. Nah. Roofbox udah, nah kalau untuk nyetel, nah sebentar, itu di atas ini tule juga? Ini tule juga, kalau wow. Mau yang suka-suka trail, outdoor, pakai ini pun good banget. Ini berapa duit? Yang mana? Ini harganya 5,9 di diskon jadi? 5,4 5,4 juta? 5,4 juta. Ya, ibarat kata keranjang gitu, keranjang. Nah modelnya seperti ini, kurang lebih lah, buat naruh bareng-bareng outdoor. Gitu. Nah, roofbox udah, ini apa nih? Ini bakery. Oh, buat di belakang mobil. Di belakang mobil. Dia sistemnya pakai towing. Jadi oh. Untuk mobil yang udah ada towingnya ataupun nggak ada itu bisa dipasang. Dia oh, nambah iya, lagi. Iya. Ya, nambah lagi bracket towingnya. Nanti dia nempelnya di towing bal. Oh, gitu. Di tengahnya itu ya, di tengahnya ya. Nah, kalau yang ini kita lagi ada promo nih. AC port dari 19.500 jadi 14 juta. Wow. Nah, yang menariknya juta. Dia, huh? Ini bisa dilipat. Oh, ini bisa dilipat. Kalau nggak dipakai bisa dilipat. Bisa dilipat. Gimana? Nah, ini. Sorry. Nah, ini bisa dilipat. Sama ini pun juga sama. Nah, jadi kalau misal setelah pemakaian nggak ada sepeda maupun ditempel di mobil, jadi ini lebih rapi. Lebih rapi. Lebih ya. Rapi. Nah, kalau udah selesai, ini pun juga bisa ditenteng sendiri. Oh, dilepas juga bisa. Iya, dilepas. Nah, satu lagi yang paling oke banget sih. Sebenarnya ini. Ya. Jadi kalau misalnya pasang ini, bekerin kan buka pintu agak susah ya. Benar. Ya, kalau tule sekarang udah canggih. Gimana tuh? Udah tinggal injek aja, buka pintu udah bisa. Ini injek bagian sini ya. Nah. Oh. Jadi ini bisa ke sini. Jadi pintu bisa kebuka. Oh iya. Gitu. Iya, iya. Versi tule semuanya bisa. Ini pun juga bisa. Itu pun juga bisa. Iya. Nah, untuk lampunya sendiri berarti ini terkoneksi ke bagian mobilnya. Mobil ya? Itu biasanya buat ke rem. Nah, dia ada itu ada kabel soketnya ya. Ada kabel soketnya. Nah, ada kabel soketnya nanti bisa di custom di bengkel mobil. Nah, ini oh, udah dapat iya, kabel iya, soketnya. Iya, iya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kalian pakai bergeri sini, iya. Belakangnya juga bisa hidup untuk lampu rem ini, bisa, guys. Bisa disambung, gitu. Oke, Mas. Terima kasih banyak ya. Udah mau nemenin Sultan sekali lagi. Mau main? Boleh, abis ini kita main. Main. Siap. Jadi ini promonya di sini, setiap pembelanjaan 5 juta, dapat 1 kali spin. Dapat 1 kali spin? Iya. Hadiahnya? Hadiahnya nanti ada voucher, bisa. Segala macam ada voucher, ya. Ada goodie bag, ada... Coba lagi, dessert, coba lagi. Coba nah. Lagi. Ada jersey juga, oh, ada payung malah. Ada payung malah. Ya, jadi pembelanjaan 5 juta satu kali spin, 10 juta dua kali, 20 juta ke atas bisa 3 kali. Berkelipatan 5 juta ya. Berkelipatan 5 juta. Oke, okay, siap. Siap. Thank you Bang sekali lagi, okay, terima siap, kasih. Sama-sama. Kita lanjut dulu. Siap. Thank you. Yoi. Lagi di boothnya 70 Mile. Nah, kali ini gue ditemenin oleh Mbak Ambar. Gimana Mbak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak, di sini kita pengen kasih lihat ke teman-teman. Okay. Ada kamera dashcam apa aja nih yang paling laris satu, yang kedua yang paling diunggulkan yang mana nih? Ini pastinya. Karena ini baru apa? Launching. Ini baru launching. Iya, betul. Ini ada series A810. Hah? Iya. Dia sudah 4K, jadi yeah. Kan kalau misalnya bedanya A810 sama A810 itu apa sih? Kalau misalnya A810 dia sudah ada motion detection-nya. Oh. Dan kameranya jauh lebih jernih. Jauh lebih jernih? Iya, dibandingkan A800. Oh, gitu. Iya, kalau iya. A800 dia belum ada motion detection, hanya itu aja. Nah, gitu. Motion detection ini gunanya untuk, pergerakan ini iya, ya. Betul. Kalau misalnya ada yang
mobilnya diintai maling. Iya, nah, dia bisa ngikutin, dia bakal ngikutin tuh. Iya, betul, betul sekali. Terus yang kedua ada ini pastinya. Nah, ini nih yang kita pasang di mobil Ford Ranger kita si Ruby. Ya. Ini namanya Omni. Kalau gue apalnya tuh Omni, tapi kalau kodenya Omni X200. Iya, betul sekali. Dia banyak banget, ada motion detection, ada perekam suaranya juga, ada voice komennya. Ada juga yang namanya si GPS-nya bisa real time, tapi butuh banget kabel kit. Kabel kitnya UP04 kalau misalnya GPS-nya mau real time. Oh gitu. Iya. Ada perekaman kalau yang lain masih night vision, tapi kalau misal Omni sudah super night vision. Iya, iya, iya. Bedanya itu, makanya banyak banget yang pada milih ini Omni X200. Ya karena dia paling nurut kalau gue bilang, kalau saat kita bilang dia kiri, kalau live track dia mengikut-ikut kita. Iya, betul sekali. Iya gitu. Nah, kalau yang ini yang petak-petak ini apa? Oh, ini dia baru sih, Kak. Tapi belum baru-baru banget sih. Dia di M500. Dia M500 ini kamera depan. Kalau yang lain dia sudut pandangnya 140, tapi dia jauh lebih lebar, lebar. Karena dia sudah karena dia sudah diangkat 170 derajat. Oh gitu, iya gitu. Bedanya hanya itu aja. Punya mobilnya mungkin agak lebar lah ya, ini bisa banget ya. Bisa banget. Bisa banget. Sudut pandangnya lebih luas daripada yang lainnya, gitu. Nah kalau untuk depan belakang itu yang mana? Depan belakang ada di sini. Oh yang ini yang depan belakang. Oh 810 tadi juga sih depan belakang. Hah? Nah yang tadi aku bilang nih, A800S. Oh ini A800S. Ini yang lama, tapi yang baru tadi yang A810. Nah salah satu contoh kamera belakangnya yang ini ya? Ini, iya betul banget nih. Ini kamera belakangnya, ini kamera depannya nih. Iya betul, kamera depan, kamera belakang, dia perlu disambung dulu. Oh iya, ada kayak jacknya gitu ya? Iya betul sekali. Nah ada promo apa nih di sini nih? Lagi ada potongan nih Kak, potongannya gede banget. Potongannya berapa? Contohnya kalau A800 dari 3,7 jadi cuma 2,6 aja. Wah, 1 juta dong? Iya. Lihat di Gias ini, iya, wah kalian buruan datang karena ini potongannya luar biasa besar loh. Di platform lain nggak ada malahan ya. Iya dong. Nah di sini ada 1 juta, tapi itu terbatas ya? Iya terbatas. Kita itu pameran dari tanggal 10-20. 10-20 iya. Selama Gias berlangsung nggak? Habis itu promo apa lagi? Udah gitu aja. Udah sih itu aja. Gitu aja ya. Potongan aja. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak sekali lagi. Yeah.